Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai jalannya UNBK SMP hari pertama, kita akan bergabung bersama dengan rekan kami Gina Atikasari di SMPN 1 Cikini, Jakarta Pusat. Gina, bagaimana jalannya UNBK hari pertama di SMPN 1 ini? Ya, Irma dan pemirsa, sesi 1 ujian nasional berbasis komputer baru saja selesai. Pada ujian nasional hari ini yang diujikan ialah Bahasa Indonesia. Namun, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sempat terjadi kendala, yakni pada jaringan yang akan digunakan untuk ujian nasional pada berbasis komputer hari ini. Ya, Adik bisa diceritakan seperti apa sih kendalanya? Ya, jadi tadi sesi 1 itu aku di ruang 3, terus sebanyak ruang 4. Cuman pas ruang 4 itu dia servernya error dari sananya. Jadi 15 menit terakhir kita mau selesai, ruang 4 itu kayak baru mau mulai gitu. Persiapan dari sekolah sendiri itu seperti apa sih? Udah disiapin sih kayak kepanitiaannya semuanya. Kayak udah tersusun rapi. Jadi sekarang saat ini masih berlangsung ya ujiannya? Iya, jadi sesi 2-nya sempat mundur satu kelas. Ya Irma, dikarenakan ujian nasional berbasis komputer ini ada kendala, yakni pada jaringan yang terputus menyebabkan pada sesi 2 menyebabkan keterlambatan, sehingga pada saat ini ada satu kelas, yakni di sesi 1 yang masih dalam melakukan ujian nasional berbasis komputer. Ya Irma, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Gina Atikasari melaporkan langsung dari Cikini, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.